Perjalanan panjang dalam bertani selalu memberi kesan bagi siapa saja yang menekuninya. Maka, tak heran petani selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkannya. Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan timun Cordova milik Mas Rinto di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang petani sekaligus pengepul sayur di lokasi ini. Di tengah kesibukannya sebagai pengepul, beliau melakukan budidaya tanaman timun dengan teknik yang sederhana, tetapi hasil yang didapat sangat luar biasa. Seperti apa cerita selengkapnya? Oke okay, Mas Rinto. Iya. Gimana Pak? Selamat kemarin? sore. Sore Mas Rinto. <laughs> <laughs> Oke okay, sehat ya. Iya sehat sehat sehat. Oke okay, Bose, uh, kali ini kita berada di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang ya Mas. Mm -hmm. ya? uh, jadi gini Bose, beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat meluncing timun ya. Oke, okay, mm -hmm. Kita tahu timun Cordova ya mereknya Cordova kebetulan nih kita hmm. bersama petaninya langsung nih di kabupaten batang ini hmm. oke mas rinto ke mas rinto itu mungkin bisa cerita dari awal dulu jadi petani timun tuh dari kapan sih mas kalau saya itu udah ada lima tahunan lah petani timun dulu itu istilahnya kan dagang ini itu ini itu kok melihat Timun itu prospek istilahnya itulah. Jadi terjun ke pertanian timun. Nah, cara istilahnya kalau timun itu kan penjualannya itu kan udah tahu istilahnya tahu penjualnya di mana di mana di mana. Jadi kan enak. Jadi nandu apa nanam banyak itu enggak enggak usah takut istilahnya nan, nanam timun itu. Sebelum mm -hmm. jadi petani timun dulunya apa dulu? Ya saya kerja itu nyales-nyales makanan ringan lah ke toko-toko itu itu nah, jadi beralih lah jadi petani nah. Lah yang menjadi alasan motivasi jadi petani ki opo mas kalau alasan jadi petani itu kita istilahnya itu bebas istilahnya istilahnya bebas itu kita kerja itu enggak harus sehari sekian jam itu kalau petani kan kita capek istirahat bisa bebas Ya, ada yang ini itu, ini itulah istilahnya begitu, jadi enak jadi petani Lebih nyaman ya? ya. nyaman Dan hasilnya lebih banyak ya mas? Wah, mantap Oke, satu lagi mas Rinto, infonya nih jenengan juga selain jadi petani ternyata pengepul juga ya? Menjual hasil panen oh, iya. ya mas? Alhamdulillah dari petani-petani isi -petani, daerah sini itu istilahnya Banyak kan saya ngambil hasil panennya, nah begitu itu khusus timun ah timun khusus timun kacang buncis tomat itu. Hmm. Su, itu itu dan jualnya kemana hmm, saya ada yang ke Weleri, Limpung Pasar Tersono begitu ya muter-muter itu berarti lokalan nah, di area Banturanan nah, lah ya istilahnya lokalan lah belum sampai ke sana-sana masalahnya kan belum mencukupi istilahnya ininya ini. langsung aja nih kita belajar sama Mas Rinto uh -uh. tentang budidaya timun Cordova ini nih. Uh -uh. Kendala apa sih Mas dulu e, sebelum jenengan kenal Cordova ya untuk uh -uh. cara budidaya pertimunan nih. Uh -uh. Kendalanya apa sih dan sekarang setelah ada Cordova ini yang membedakan apa Mas? Uh -huh. Kalau yang dulu itu istilahnya dari tahun-tahun kemarin itu masih lumayan bagus. Tapi akhir-akhir ini kok berubah tanamannya itu banyak yang nggak sampai atas istilahnya kan cuma dari setengah udah udah selesai terus panen satu kali dua tiga empat selesai mati gitu kan ketemulah apa namanya itu PPL apa siapa itu yang PPL BC lah istilahnya gitu menawarkan ada varietas baru istilahnya timun Cordova terus saya kan penasaran dari tanaman apa benih yang dulu udah di sini daerah sini itu udah melekat istilahnya udah harus nanamnya pakai itu lah ini diperkenalkan dari bis itu Cordova lah saya tanam tapi hasilnya kok lumayan istilahnya mantap lah istilahnya hijaunya dapat gedenya dapat terus tanamannya virusnya itu kayak berkurang lah istilahnya masih normal gitu Berarti ketahanan virusnya ya lebih tahan dari yang lain. Nah, uh, ya? ya, ini posisi kan mungkin lagi, istilahnya kan lagi promosi apa gimana, nggak tahu. Hmm. Tapi yang saya rasakan enak, hmm. istilahnya ditanam itu nggak bermasalah. Ada apa namanya yang kerupuk -kerupuk itu yang kerupuk-kerupuk itu nggak terus. Istilahnya itu kalau masalah naiknya itu naik sendiri, bisa timunya nggak nggak pakai dibantu pakai ditali-tali gitu. itu enggak hmm. istilahnya ini kan istilahnya kalau ini kan enggak enggak pakai bantuan dipakai pakai terus diketik-ketik ikut naik naikin naikin enggak hmm. biarin naik sendiri ternyata bisa kan ada yang jenis enggak bisa naik itu harus hmm. dinaikkan itu oh, ada ya Ada ini enggak ini lumayan bagus lah istilahnya masuk gitu kalau portofa oke okay. nah selain tadi ketahan virus sama buahnya hmm. juga besar-besar hmm. gitu kan berarti ini mas Ripto itu baru tanam pertama kali ya nah, Iya pertama ini kali. udah panen berapa nih mas ini ini kedua kedua oke okay. nah ha. mungkin boleh tahu juga nih panenan Cordova ini gimana baru panen kedua tuh udah dapat berapa dari jumlah berapa pack tanaman hmm. kalau pertama panen pertama itu kan masih milih-milih hmm. dapat dua karung istilahnya dua karung itu satu kintal hmm. dari delapan peck hmm. yang isinya berapa 20 gram itu ya ya 20 gram, uh, 20 gram itu 8 pek itu sini nanam terus dua hari kemudian kan panen kedua panen kedua itu dapat sebelas setengah karung istilahnya kan 5 kintal setengah itu udah masuk hampir 6 kintal hitungannya hmm. kiloan itu 6 kintal nanti udah ngegas di awal ya? Nah, ngegas di awal nanti tahu puncaknya di mana apa tiga keempat nggak tahu hmm. masalahnya kan baru panen jenis kortova hmm. gitu kalau ukuran panen mas kalau di sini tuh harus gede apa sedang apa gimana kalau, yang ini deh contohnya ah, nah. ah, <laughs> kalau yang seperti ini harus masuknya ke lokalan sini uh -uh. istilahnya tanggung nggak besar nggak kecil tanggung itunya oh, ini mungkin mungkin klarifikasi dulu ya, ah, karena udah dipetik ya ah, nah, jadi dapatnya yang ini ah, oh. Bagi ini ibaratnya di sini belum siap panen aslinya. Iya, kalau di sini kan pasarnya mintanya harus gini. Oh, harus gini. Oh, pasar kan macam-macam. Yang daerah sana mintanya yang gede. Uh -uh. Yang pasar sana mintanya yang agak sedang-sedang. Uh -uh. Kalau kegedean nggak mau ada. Jadi uh -uh. kita harus menyesuaikan metiknya ini mau dikirim mana. Misalnya pasar Limbong ya harus setelannya pasar itu berapa besarnya sekian. Terus misalnya gue mintanya yang gede ya harus digedekan lagi oh. tinggal hmm. setelahnya lah berarti ini bisa gede lagi asik, bisa super-super ya? hmm. ya, super. eh. oh, pengalaman Mas Rinto yang paling gede korupa segede apa Mas Se semennya hmm. apa sepi hmm. <laughs> ya gede lah pokoknya ya itulah timun itu yang gede istilahnya hmm. lumayan bagus pernah lah. ya segede hampir satu kilo itu yang gede itu kordofan nyampe hmm. hampir satu kilo lah satu ini ha -ha. Oh. satu itu udah minimal hmm. Berapa itu ya, ada itu nyampe kali ya, delapan apa, enam onan mungkin ya, setengah kilo mungkin ya. Hmm. Yang sekilo isi dua itu bisa oh, 5, istilahnya. 5 on bisa. Nah, gitu. nah, kalau dari tipe percabangannya, terus dari calon bakal buah itu gimana? Kalau percabangannya itu banyak tuh, istilahnya kalau dari daerah, daerah sini kan namanya tuh sulur ya. Hmm. Sulurnya itu banyak, sulurnya masuk lah, sulurnya masuk banyak dari percabangan itu banyak buahnya dari seluruhnya itu banyak. Oke mas Rinto saya pengen tahu ceritanya mungkin ya teknis budidaya dari awal hmm. nah, e, dari awal olahan deh. Nah ini lahan dengan ini lahan bekas atau lahan baru gitu hmm. nah, mungkin cara ngolahnya gimana monggo. Kalau ini kan lahan bekas udah tiga tahun ini nggak dicangkul lagi? Iya paling cuma dicangkul naikkan plastik cangkul tutup lagi oh, okay. istilahnya kan nggak di harus di apa namanya ditanamin sawah bagaimana hmm. istilahnya itu lahan janda istilah oh. kalau nyebutnya bahasa petaninya lahan janda hmm. bukan lahan baru dari baru hmm. janda ini udah tiga tiga tahun yang kemarin itu kan saya tanamin bawang merah ini oh, okay. jadi bekas bawang merah langsung saya cangkul terus taruh plastik tanamin timun Cordova ini oh. tapi dia kuat Biasanya hmm. kan banyak kan kalau lahan janda itu kan banyak masalah, hmm. ya nggak tahu apa dari apa perawatan, apa dari apa ini, ininya ini dari tahu, mungkin, genetiknya nah, ya, genetik gitu, aneh. Nah, Oke kan. mungkin uh, Mas Rinto bisa cerita di lahan ini apakah ada ada varietas lain, terus hasilnya gimana? Nah ini untuk supaya tahu aja Hai. sih gimana, Mas. Varietas lain itu banyak hmm. di sini. Yang di sini tadi saya lihat. di sini ada yang lain oh, kan. Oh ada, nah, ada. Itu gimana perawatannya sama atau <laughs> beda? Kalau yang itu emang tahu kenal. <laughs> susah perawatannya gitu, sama. Sama tapi kok susah naiknya itu gitu cepet mati hmm. dan gitu. Tahu virusnya itu wah susah mengendalikan itunya. Hmm. Perawatannya sama tapi hasilnya begini. Hmm. Beda gitu. Dari yang atas, hmm. oke, okay. itu kan jenis lain, istilahnya hmm. kan merek lain lah. Hmm. Nah, itu ya yang bawah ini merek baru, tapi coba lihat nanti kalau kedepannya ini bagus ya, nanti saya sebarkan. <laughs> 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 oke, okay. Ya bener, Mas, Bapak petani pengennya <laughs> iya, panen iya. kok. Nah, saya juga kan yang istilahnya ngambil dari hasil petani, petani lain itu kan kalau petaninya, tanamannya jelek kan kasihan. Hmm tanamannya jelek harganya lagi anjlok aduh kasihannya begitu hmm. kalau minimal kan harganya jelek timunya bagus kan nutup istilahnya hmm. begitu jadi di kesawah dipandang seneng hmm. walaupun harganya lagi turun istilahnya apalagi tanamannya bagus harganya pas bagus waduh goleng koceng guling kucingnya, ini layar